What's up itu, Wak? What's up? Kita doyan, Pep. Selamat datang di Doyan Pape. Ya. Kita kali ini kedatangan produk terbaru dari UIL, namanya UIL Caliburn G2. G2 Port System. Oh, G2 aja. Ini sebagai perbandingan ada Caliburn G aja. Dan koilnya juga kita diberi ada yang 1 ohm, 0,8 ohm dan 1,2 ohm. Jadi komplit ya. Kita diberi G2. Caliburn G2 ini bisa pakai koil Caliburn G juga. Jadi bisa selang-seling. Ya, sedangkan Caliburn G biasa nggak bisa pakai koil Caliburn G2. Oh. Jadi G2 itu compatible backward ya. Bisa dipakai di G. Namanya juga G2 kan, kalau di Indonesia itu G2. Kita sojat dekat weh. Pep down. Selamat datang di jarak hebat. Ya, betul. Ini dia Caliburn G dan G2. Caliburn G2-nya ada warna berem sama ungu, gradien ya. Silakan dibuka, ini seperti ini rokok. Nah, ini dia. Ada spesifikasinya kalau bisa teman-teman lihat di Caliburn G2 ya. Di sini kalau pakai 0,8 ohm, ada tank net range, density, shavour, endurance dan warmness. 1,2 ohm itu lebih ke tightness ya. Warmness-nya kurang warm, density endurance-nya lebih ini jadi awet ya. Nah, ini dia progressive airflow control, ada vibrate feedback jadi bisa geter ini. Isinya dari atas seperti biasa dipatahin. Ada Pro Focus teknologi. Ini Pro Focus teknologi itu untuk supaya si liquid-nya itu tidak nyiprat-nyiprat. Jadi tetap fokus kepada kepadatan si uap. Ya, berarti sama kayak cartridge-nya Caliburn A2. Iya, padat tapi nggak nyiprat. Di dalamnya ada Caliburn G2 port, terus ada dapat mesh wire-nya, ada dua ya coil-nya, 1,2 dan 0,8. User manual ada, dan satu USB Type-C cable. Baterainya 750 mAh dan liquid-nya itu bisa 2 mili. Kita buka. Ini dia ports-nya, tetap gede ya. Dan ini coil cadangan dan ada USB cable. Di dalamnya lagi ada buku panduan, silika gel, ada attention, ada warning, ada war anti. Ini dia. Ini yang merahnya lah, yang merahnya cerah banget, bagus. Keren. Ini dia yang warna merah. Bagian sininya ada plat ya, platnya menonjol jadi bisa diraba itu kerasa. Ada satu tombol, airflow, lubang airflow di sini. Bagian belakangnya ada penunjuk liquid sisa segimana. Sample not for sale. Di bagian bawahnya ada lubang untuk ngecas. Tidak ada layar ya. Di dalamnya kita bisa lihat ada dua pin konektor. Dan ini bukan tipe magnet ya, jadi kalau dimasukin si coilnya itu cetlekan aja. Ini dia coil bawaannya yang dipasang ya, seperti ini, masih disegel. Ini yang dipasang di bawaannya itu yang 1,2 ohm. Oh iya. Wah, cocok sekali kita memang mau pakai yang 1,2 ohm ya. Dia coilnya ini ya, Misa. Coilnya yang diganti bukan cartridge-nya. Yes. Ininya dipatahin ya. Ya. Yeah. Untuk ngisi liquid-nya. Ini okay. Ada yang spesial, itu hair hole-nya itu tunjukin. Mana? Ada di bawah sini. Iya. Yeah. Tuh. Oh iya. Nah, ini air hole-nya ya. Ini yang spesial, ini yang bisa diatur. Ini yang nggak bisa di awal. Ini bisa kita atur. Loh, kelihatan nggak susah ya. Jadi si cartridge-nya ini bisa kita putar-putar. Hup. Hup, hup. Jadi diatur air flow-nya lewat sini. Keren ya. Apa namanya? Kreatif. Jadi di cartridge-nya yang air hole-nya itu di cartridge. Oke, sekarang kita isi liquid-nya, Wak. Ya. Kita pakai Red Mill. Kita pakai liquid rasa udud dah. Rasa udud. 50 mg nih. 50 mg. Jadi kalau batuk-batuk ya wajar. Kita nggak main-main nih di sini ya. Kita serius. Kita nggak pernah main-main. Cuman sering ngulin. Tolong teman-teman jangan macam-macam ya. Aduh, tumpah. Apa-apa. Jadi kalau kalian protes batuk, kenapa batuk? Ini karena 50 mg. Oke, seperti ini ya, perbandingan antara Caliburn G2 dan Caliburn G. Tidak ada lubang kelihatan seperti ini. Dia ada sih, tapi dari samping. Ini dari depan. Ukurannya ya panjangan G2 lah. Oh iya. Dan G2 ini punya plastik di sini supaya dudukannya lebih aman, tidak gampang lecet. Dan desain garis-garisnya G2 ini dia di pinggir. Iya. Kalau ini di tengah kayak koper kan. Kalau yang iya. Ini tengah-tengahnya kosong juga. Cartridge-nya? Cartridge-nya beda. Bentuk muncungnya beda. Iya. Ini lebih slim. Lebih mirip ini, lebih mirip A2. Betul, betul. Digembul.
Ya, seperti ini. Lubang katetnya tapi lebih besar yang ini loh, lubangnya. Coba. Oh, airflow-nya. Yang kali bunji itu cuma punya satu. Yang ini ada dua. Ya. Yang bisa di-setel. Karena bisa di-setel itu tadi. Kalau ini cuma bisa bolak-balik. Ini sama lubang uapnya juga gedean ini nih. Apa lubang uap? Iya, lubang mod piece. Oh, betul. Tolong dilihatin lagi. Ya, langsung kita jarak di jauh. Jarak. Selamat datang di jarak hebat deh. Ya. Ini dia coilnya dan cartridge-nya. Pasang dan siap untuk dinikmati, di enjoyin nih. Kita nggak main-main nih di sini nih. Awas nih. Kita coba airflow-nya ini kita maksimalkan. Ini auto bisa ya? Saya juga pemakaian saya sehari-hari itu pakai Kalibun A2. Ini mungkin kalau lebih enak G2 saya berubah. Ini hidupin seperti biasa 5 kali. Tuh. Dudung irung aja bulu ucing. Ngambai-ngambai gitu. Jadi mau napasnya sih. Oh, ya weh. Ini bisa atur power nggak? Tuh agak. Nggak ada. Nggak ada. Ya langsung. Aduh. Pedih kan? Air hole nyala diatur. Ini pull. Nggak ada. Dia langsung itu. Ini pas dimasukin getar loh. Coba pegang barang-barang. Wow, lebih smooth ya getarnya. Jadi pertanda kalau udah connect itu ke cartridge-nya dia langsung getar. Getar. Kalau belum getar berarti belum connect. Airflow setengah sudah. Tidak usah dimacam-macamin, airflow setengah. Oh, air setengah. Roll Scarlet, bagus suaranya. 1,2 ohm, enak Josh Gandros, mantap bos. Enak Josh Gandros, mantap bos. Bisa dipencet, bisa auto. Apa auto pencet? Tidak ada delay walaupun auto. Sedap bos. Silahkan. Saya sudah tidak bisa berbilang apapun. Bahasanya harus beda dong. Gunakanlah kamus asal-asalanmu sendiri. Jangan ikut orang. Yang penting orang paham ya. Betul. Pedas sih bos, sedap. Semakin garing bibir. Ya, mentol bukan liquidnya? Tidak ada mentol ya. Red Mile Cigarette Series. Tidak ada mentol lah. Sedap. Bukan gak main-main ini. Serius ini. Bukan gak main-main. Tadi kan udah ada, sakit. Kita gak main-main di sini nih. Kalian jangan macam-macam nih ya. Dia udah pakai sarung. Pomet. Powernya oke. Mouthpiece-nya enak, mirip sama A2. Betul. Bun A2, jadi lebih pas di mulut gitu. Yes. Terus baterai lebih besar. Desainnya mantap, ini warnanya saya suka banget merahnya ini. Flow bisa diatur lagi ya. Airflow bisa diatur. Tinggal kalian liquid-nya lah, jangan yang main-main. Dan ini kebanyakan main-main jadi liquid-nya ngasal aja. Ini kualitas seperti biasa, UL itu menggunakan metal. Ya. Jadi tetap kokoh dan gagah dan elegan. Menakannya nu red boltnya. Menakannya nu red bolt. Ada manis. Iya, ini udut banget kali. Ini macam rokok kretek ya. Ini mild malah. Mild. Oh. Dia ada serinya lagi, kretek juga ada. Kita nggak pengen ngomong liquid sih. Tolong. Wah, ini sangat padat, powerful. Dan simple. Tunggu 3 detik atau 5 detik pusing. Saya sudah mulai terasa. Si kita nggak main-main di sini nih. Ini 50 mg nih, awas nih ya. Wow. Terlalu gede airflow ini. Wow. Agak padatin lagi aja. Wow. Anda biasa sambil premium. Saya sih biasa aja nggak pusing. Memang cocok sambil ngopi dan sprite. Jadi ini. Ini bener-bener gak main-main. Enak, mantap,
Tentu saja ini kita pakai yang settingan paling rasa paling flavor paling kurang ya, ya 1,2 ohm. 1,2 ohm. Tapi udah mantap. Hmm. Jadi udah bisa dibayangkan 1 ohmnya atau 0,8. Pasti ya. lebih. Ini aja udah 1,2, wah sudah nikmat. Apalagi 0,8, wah pingsan. Jadi powernya ini by ohm ya, jadi disesuaikan sama ohmnya, betul. Coil yang teman-teman pasang, jadi tidak ada masalah, tidak harus disetting apapun, setting airflow-nya saja. Baterainya tentu bakal awet karena 450. Iya. 700. 700. Ah 750. 750. Yang ini 600. Ya bedanya itu dengan Kalibun G biasa. Dari perbedaan baterai, perbedaan desain, perbedaan cartridge, perbedaan jendela. Ya. Jadi menurut saya udah mantap, mantap, lejat. Saya suka sekali ini, langsung saya pakai, langsung saya sakui. Lebih fleksibel, airflow-nya bisa dikurang-kurangin ya. Betul. Ya, mode piece-nya mantap, airflow fleksibel, betul sekali. Ditaruh di sini berdiri ya, dengan gagah kokoh. Warnanya juga bagus. Ditidurin tidak akan tumpah. Ya, benar. Dan ada teknologi dari UL yaitu Pro Focus. Pro Focus. Liquid tinggal sedikit kelihatan. Pro Focus. Ekusinya sedikit, tentu saja kelihatan jendelanya besar. Jendelanya besar. Kalau ini kan di pinggir jendela. Di pinggir. Sudah. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Kalibun G itu langsung saja dibeli aja untuk gantiin pods teman-teman. Mantap. Makasih banyak video nonton sampai habis. Keep vaping, guys. Keep vaping.